Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan review untuk mobil yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif ekstrim, guys. Baik, kita akan melihat tayangan secara keseluruhan dulu untuk mobil yang satu ini sudah kita lakukan modifikasi apanya saja dan konsepnya bagaimana. Mobil ini untuk basicnya adalah DOHC tahun 2000, guys, eh, yang kita lakukan modifikasi total ya, eh, dengan pengecatan baru dan juga dengan modif konsep ekstrim. Sangat keren, guys, untuk mobil yang satu ini. Eh, sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya adalah mobil DOAC LT, Luxury Touring tahun 2000. Eh, yang aslinya adalah warna biru dongker, guys. Dan mobil ini kita lakukan modifikasi dan restorasi total eh, dari sisi eksterior dan interiornya, guys. sangat keren guys uh, untuk mobil yang satu ini sahabat semuanya untuk mobil ini adalah punya pelawak legendaris ya uh, pelawak yang lagi viral di Jawa Timur ini aslinya adalah mobilnya Cak Silo Pentol dari Jawa Timur guys ya ini mobilnya Cak Silo Pentol kemudian kita rombak total dengan konsep modif ekstrim seperti ini guys Baik sahabat semuanya, saya akan memberikan review secara detail untuk mobil yang satu ini Yang pertama, eh, mobil ini basicnya DOHC LT tahun 2000 yang kita lakukan eh, modifikasi total ya Yang pertama dengan pengecatan ya, pengecatan warna hitam solid ya Dengan pengecatan warna hitam solid guys Jadi warna hitam mengkilat ya, eh, sangat keren. Kita mencoba eh, untuk pembuatan video kali ini eh, kita di ada di belakang perumahan kita ya eh, masih di area perumahan di area rumah besar Sidoarjo. Cuma ini ada tempat yang masih eh, belum terbangun ya. Jadi dengan view yang berbeda ya. Nah, itu uh, RPS di depan sana. Ini bagian belakang, guys. Jadi untuk pengecatannya, uh, sahabat semuanya, ini dengan cat warna hitam ya, warna hitam solid untuk mobil yang satu ini. Kemudian sahabat semuanya untuk uh, yang kita sudah lakukan modifikasi untuk mobil ini uh, yang pertama dari sisi bempernya Bes bumper depan uh, ini kita memang modifikasi kita konsep uh, jadi satu dengan uh, dengan grill ya jadi grillnya juga custom nih Jadi bempernya seperti ini ya Bumper dari sisi depan ya, kita jadikan satu antara bumper dengan grillnya ya, kita langsung custom. Nah ini guys, plat nomornya mobilnya mantan Cak Silo ya. Kemudian untuk mobil ini, lampunya bawaan mobil Leopard blazer tahun 2000. Jadi sudah memang benar-benar mata sipit ya, bukan kita grip mata sipit, kemudian kita konsep dengan modif bagian bumper ekstrim eh, seperti ini. Kemudian di atas bumper dan grill eh, ini kita tambahin juga dengan deflektor bagian depan guys, ya, deflektor bagian depan, kemudian untuk kap cup, cup mesin ya. Untuk kap mesin ini kita model ekstrim ya untuk kap mesinnya keren guys Kemudian untuk mobil yang satu ini, uh, untuk sepatunya, uh, dari bannya dan peleknya ya. Ini menggunakan pelek yang lebarnya, ini pelek lebar 8,5 in guys. Kemudian uh, untuk bannya, ukurannya 3,3 komodo ekstrim. Jadi uh, sangat besar dan sangat guys mode ekstrim guys dan sudah kita lakukan modifikasi ya uh, modifikasi dan kita BL 8 cm guys untuk mobil yang satu ini dari sisi samping uh, kita tambahin juga dengan ini ya uh, over fender Kemudian bagian atas e, tidak lupa e, untuk modifikasi kita, kita selalu tambahin dengan snorkel guys. Kemudian ada ini ya, e, antena ori ya, antenanya. Kemudian dari sisi spionnya ya, e, spion kita beri untuk spion custom agar matching dengan modifikasinya guys. kemudian untuk bagian bawah post lab ya kita tambahin dengan post lab model simple tapi keren sesuai dengan konsepnya kemudian bagian ban belakang ini supaya lebih keluar lagi karena kita menggunakan pelek ukuran 8,5 in ya jadi supaya banyak keluar kita tambahin juga dengan adaptor gas ini ya kita tambahin dengan adaptor 4 atau 5 cm kemarin ya. Tampilannya benar-benar sangat keren ya. Kemudian untuk ban guys. Ukuran 31, oh sorry 33 Komodo Extreme ini ya. Baru semuanya. Untuk bumper bagian belakang, eh, ini juga kita modifikasi dengan eh, bumper ARB, eh, cuma kita konsep nggak terlalu rame ya, agar eh, kesan sangarnya tetap terjaga ya. Kemudian dari sisi belakang, untuk stop lampnya kita beri tambahan eh, pelindung stop lamp, seperti ini guys. Untuk atasnya kita beri spoiler ya, spoiler bagian atas. Di tongkrongannya sangat istimewa, guys, keren dan. Kemudian dari uh, sisi atas, guys, sisi atas uh, ini kita tambahin juga dengan talang air ya, uh, cuma yang model slim seperti ini agar lebih bagus, lebih ramping. Kemudian uh, di atasnya kita tambahin juga dengan roof ya kafra dan led bar, lampu led bar ya. Jadi kelihatan lebih keren. Baik, sahabat semuanya. Itu tadi uh, dari sisi eksterior. Ya, uh, sekarang kita akan mengintip sisi interiornya uh, untuk mobil yang satu ini. Sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini adalah di LT tahun 2000 ya guys uh, Untuk interiornya sangat bagus, istimewa terawat ini uh, Ini door trimnya ya, door trim uh, masih utuh, bersih ya Kemudian untuk bagian joknya, uh, ini sudah sangat mewah dan keren guys matching dengan uh, catnya ya warna catnya nih door trim bagian sebelah uh, bagian kiri ya kiri kiri depan bagus dan untuk bagian atasnya uh, ini kita tambahin juga dengan ini ya uh, cover dashboard RPS Untuk sisi tampilan plafonnya guys, masih bagus utuh ya, bagus utuh, bersih ini Konsol boxnya juga sangat bersih, rapi, istimewa nih Oke, kita lihat ke seat kedua ya door trimnya guys, mulus bersih ya. Kemudian bagian bawah juga kita uh, beri backlit karpet lantai untuk MB Tech ini ya, bagus juga. Baru guys baru. Kemudian ini uh, untuk jok bagian seat kedua. Untuk door trim sebelah kiri belakang juga sangat bagus. Nah, ini untuk plafonnya guys. Masih utuh mobil ya untuk plafonnya ini ya. Indikator pintu dibuka untuk lampunya nyala masih keren. Untuk sisi belakangnya guys. sangat keren dan istimewa guys. Sekarang kita akan mengintip untuk sisi mesinnya ya, uh, mesinnya seperti apa untuk mobil yang satu ini. Nyang, gitu ya suara mesinnya ya. Oke kita intip ke bagian mesinnya guys. mantap ya. Untuk mesinnya eh, halus dan sehat, guys. Nah. Suaranya halus, set Oke, sekarang kita intip untuk AC-nya ya. Wes sudah nyala AC. Mantap. AC dingin, guys. Hmm. Mantap, sudah mulai uh, terasa dinginnya ya. Wow. Sip. Untuk mesin-mesinnya sehat, guys. Untuk mobil yang satu ini ya mesin sehat, dingin dan uh, posisi suratnya langsung cabut berkas, ya. Baik, sahabat semuanya. Uh, sementara itu review dari kita untuk mobil yang satu ini. Uh, dan sahabat semuanya untuk mobil ini jangan ditawar ya Karena sudah pesanan Pak Bambang dari Banten guys ya. Pak Bambang dari Banten Dan insya Allah kalau tidak ada halangan besok minggu kita akan melakukan pengiriman ke area Banten, Jawa Barat Baik sahabat semuanya salam satu aspal dari saya Kupri, Belanti Keburu Mableser, Suito, Warjo